Selamat siang guys, ini di musola diambil resmi. E, namanya musola baitul baitul jannah ya. Di sini ada musolanya. ini tempat berudu di sana ini daerah musolahnya ini pahanya oke guys akan jalan dulu nah isinya di sini adalah masih di daerah pesisir ya, dekat pantai, daerah Ambal resmi. Kecamatan Ambal, kabupatennya masih Kebumen. Di sini ada beberapa tempat wisata yaitu di pantai ya, wisata pantai Pantai Meliwis dan Pantai Ambal. <tuh> ya. Yeah. Ya, ini dekat puskesmas -pus ambal satu yang musolahnya ini, ini di ambal kecamatan ambal itu besar banget ya, gede, ada sekitar 32 puluh dua desa. Ya. Ini yang di pesisir lah satu-satunya ya, ini ya kalau mau ke Jogja lewat jalur selatan ya, yang menuju arah bandara Jogja yang terbaru itu pasti kita lewat lewat ambal ya di situ nanti bisa mampir ke pantai dan di sini kuliner yang terkenal adalah satenya ya sate ayam ambal di sini juga ada tempat yang besar parkirnya luas ya di dekat pantai dan dengan menu utamanya yaitu sate ambal di rest area Pak Haji Tino ya di situ tempatnya enak banget guys luas di parkiran terus menu makanan juga ya banyak varian tempatnya luas ya untuk istirahat terus area itu enak banget di situ e, keselatan dikit udah ke pantai ambal itu kalau mau pertama sih ya Di sini suasananya ya di desa ya, ya di desa di sini memang ya daerah pesisir lah ya. Tapi juga udah mulai kayak kekotaan di sini karena udah dibuat jalur selatan yang nantinya ke arah bandara Yogyakarta Internasional. atau mungkin mau lewat di jalan Dendres juga ke Jogja juga bisa tapi kalau memang jalur yang agak lebih lebar dan halus ya lewat jalur selatan yang dekat laut jalan di Ponegoro kalau di jalur Dendres ya lebar sih cuma jalan agak ya agak berkelombang udah rusak ya mungkin ya untuk pemerintah kebumen lah nanti untuk diperbaiki itu karena ya jalur eh, gimana ya jalur langsung ke bandara itu ya cepet lah tinggal lurus aja udah sampai ya kalau dari sini ke bandara paling hanya satu setengah jam ayamnya nggak nyampe deket udah deket di sini ambal nanti ambal perbatasan ke, ya langsung kemirit masuk Purjo Kabupaten Purjo dah masuk Kulon Progo di Jogja itu yang deket bandara oke okay, guys jalan-jalan guys Halo Mas Solehudin, sholat ya?